Halo teman-teman, untuk menyambut kemerdekaan langsung saja kita mengunjungi rumah redstone yang paling redstone. Ini adalah ininya penjelasannya tentang rumah redstone ini. Yo, ini adalah rumah redstone yang paling-paling katanya, soalnya bisa ngomong rumahnya. Kita bakalan, waduh ini apa nih? Waduh, ini kayaknya alat rahasia punyanya Thanos nih untuk menghancurkan dunia. Waduh, dipanggil ini kita. Manggil Iron Man ntar ya. Ini makin aneh. Oke nih, depan rumah nih kan. Warnanya merah putih, warna kemerdekaan negara Indonesia. Yuk, kita langsung bagaimana cara masuknya ini? Kok dihalangin? Otomatis. Ternyata, waduh. Oh, dia ngomong nih. Oh. Oh, katanya Hall namanya. Waduh, dari film katanya namanya. Oke, Hall. Nah, Hal namanya Hal. Waduh. Tuh, dia bisa ngasih macam-macam apa gitu katanya. Oke. Oh, kita suruh ke beacon katanya. Ini menu apa? Menu makanan? Waduh, ini banyak apa nih? Spin armor stand. Oke, kita tes. Yui, waduh, ini kok keren ya. Waduh, lihat armor stand-nya. Waduh, ini the best, emang paling keren. Bisa muter ya. Waduh, ini gimana caranya coba? Pasti pakai command block ini ya, kayaknya. Nah, ini kan, ini Vernicraft yang udah kita bahas di episode kemarin. Yui, ini juga sofanya. Yui, ini sebenarnya entity ya, entity zombie atau apa gitu ya. Si ininya, si sofanya. Oh, ini ada sofa yang begini, saya nggak tahu nih. Kayaknya dia gabungan nih, ada yang lainnya. Ada shulker box tiba-tiba gede terus miring begini, apa yang terjadi? Wah, di sana dapurnya. Wah, dapurnya keren banget. Emang kalau pakai add-on gitu, mantep ya. Pakai add-on gitu ya. Waduh, ini yang paling the best. Coba kita disuruh wah, nih kayak gini kita disuruh ke beacon sini katanya. Ada apa nih? Yoi, waduh. Loh, apa nih? Oh, jalan rahasia nih paling. Oh, ini exit. Oh, ini storage. Wah, ini ternyata tuh dijelasin. Dramatic entrance katanya. Oh. Oh, gitu ternyata. Oh, oke. Jadi maksudnya dia tuh, oh, kita suruh ngambilin dulu armor diamond. Oke, siap. Bos, ini ngomongnya kapan kelarnya? Waduh, ada ikan di atas. Wah, dia menyerah ikan lele. Wah, ikan lele sama ikan patin nih. Oke, ada ikan ini juga. Wah, ada kelawar juga. Oh, jadi kayak gini teman-teman. Ini katanya kita disuruh kesini. Empty your hot bar, udah empty. Langsung aja kita masuk kesini. Yoi, langsung mendapatkan full. Ini full ini ya, full diamond. Yoi, sekarang udah menjadi Kero Diamond yang full diamond. Tapi ini kita bisa langsung enchant, katanya langsung dipencet aja gitu katanya tadi. Iya kan? Ini kan namanya enchantment wall. Kalau kita biasanya bikin enchantment room, dia enchantment wall. Gokil gak? Tinggal dipencet langsung ke enchant katanya. Gitu ya? Coba kita lihat dulu. Yoi, langsung ke enchant semuanya aja. Begini enak banget ya. Tinggal dipencet, gak usah lagi ngumpulin buku, ngapain gitu ya. Keren ya. Waduh, ini yang paling the best ya. Ini adalah rumah redstone yang paling the best of the best from the best. Because gila, makin hancur. Banyak banget lagi nih, jadi inventory-nya dia nih. Dari sananya nih. Aduh, belum diberesin dari download map ya. Ntar map-nya saya taruh di deskripsi ya, kalau yang mau main ya. Yoi, sekali lagi kita lihat dulu penampilan. Penampilan yang aneh. Jadi nih ntar ini gak tahu buat apa nih. Tadi saya pas dia ngomong, saya gak dengerin sih. Ini maksudnya begini, kayaknya dipencet ya. Suruh cus, terus ini apa nih, ada refill. Ada warna merah, gue buat pakai redstone dust atau gak pakai glowstone powder. Oke, okay. Ini pakai, ini kenapa redstone dustnya di tangan? Maksudnya gimana nih? Diklik gini, ini kok gak mau pakai melon? Ini, aduh, saya kurang paham nih bagaimana nih tadi si Hall, si Hal nggak ngasih tahu nih. Aduh, ini harusnya bisa otomatis. Banyak banget lagi ininya ya, si brewing stand ya. Ini nggak ada yang masuk perasaan.
pasti ada caranya, cuman saya gak paham nih. Tadi udah dijelasin sial, cuman saya gak ngerti maksudnya dia apa. Masa kita masak sendiri? Maksudnya bagaimana ini? Aduh, nih masih kita kurang paham nih, Bung. Si halnya gak ngomong lagi nih, ngebantuin. Waduh, apa mungkin keluar di sini ya, di dalam chestnya mungkin. Oke, gak ada. Kosong, semuanya kosong. Waduh, gimana nih? Coba kita coba bahan yang lain gitu ya, pufferfish misalnya. Pufferfish bagaimana nih? Oh, itu kayaknya tadi kehabisan bahan si melon. Kalau dipilih langsung kita pegang gitu ya, melon tuh kan. Gak dapat, tapi pufferfish langsung kita pegang nih kalau ini. Nah kan, sugar juga dapat nih. Aduh, ternyata begitu, terus dipasang manual nih. Jadi cuman ini doang, dia kayaknya automatic si apa namanya potionnya, si water bottle-nya masuk ke situ gitu buat bikin awkward potion gitu. Coba kita pakai trisula nih, trident. Yoi, biar kelihatan mantap. Waduh, ini penuh banget lagi inventory-nya nih. Inventory-nya paling bikin rugi. Waduh, gimana lagi ngilanginnya? Inilah pokoknya ya. Ya gitulah pokoknya ya. Sip. Oke, sekarang saatnya kita kembali ke ini. Oh, ini jangan exit dulu. Ini dia ada storage. Kita tes dulu nih storage apaan nih. Kok ada di bawah gitu ya. Ini storage rahasia emang, yang paling rahasia. Ini ada apa nih? First floor, second floor. Wah, ada lantai-lantainya. Cycle storage namanya. Cycle storage. Tapi kok, oh ini kayaknya dia gak tahu nih pakai apa nih. Nomor satu ini apa nih? Cycle through. Waduh, ada suara apa tuh? Oh gini nih. Maksudnya bagaimana sih? Yang gerak apa lagi kayaknya? Hah? You can edit the sign and even replace them with blocks. Oh, sign-nya keganti. Ini kan tiga nih. Oh, jadi yang keempat. Oh gitu. Ini kayak buat masukinnya atau buat, kayaknya tuh buat masukinnya ya. Terus ngambilnya di sini mungkin ya. Di lantai 7. Oh, langsung ke teleport kita. Entah teleport kemana nih. Gitu nih kalau mau keluar lagi. Oh, ini yang personal. Oh gitu. Oh, ini yang personal di atas tadi. Kita kan di bawah tadi tuh. Oh ternyata dia pakai command block nih jadi buat ininya ya. Jadi kayak kita masuk kayak ke teleport ke ruangan sesuai ininya, sesuai lantainya. Wah, terus ada exitnya gini buat keluar. Tinggal dipencet lagi. Oh iya, emang paling the best. Langsung ke basement. Balik lagi ke tempat yang tadi. Nah sekarang kita tinggal exit. Wah, exitnya mental coba ke atas. Waduh, gelap banget lagi. Gimana ceritanya? Wah, yoi. Wah, bisa terbang. Emang paling keren ini emang. Rumah paling keren. Merah putih coba warnanya ya. Ini paling the best. Coba kita ke belakang sini. Waduh, ada kolam lele. Gede banget lagi. Wah, nyebur dulu di kolam renang. Keren gini ya. Wah, dia di dalamnya tuh ada pakai ini ya. Pakai si lantern gitu di sekelilingnya. Biar kelihatan cahayanya terang gitu ya. Ini mantap kalau miara lumba-lumba kali di situ ya. Kesian tapi lumba-lumbanya. Wah, ini pohonnya keren banget lagi. Wah, bikin pohon kayak gini nih mantap banget. Gedenya bukan. Aduh. Oke, kayak udah. Apa lagi ya? Ini apaan nih, tempat apa nih? Nih. Kirain lift, bukan ya? Kirain bisa naik. Aduh. Coba kita lihat-lihat lagi di sekeliling ini ya. Sekeliling rumah ini ada wan. Ini kayaknya lift nih ya. Yoi, bener kan? Wah, emang kalau pakai command block emang rajin. Wah, keren banget pemandangannya, enggak ada yang lain. Udah kayak di Hollywood. Mantap, wah ini rumah. Ya rumah apa namanya? kasurnya sama kayak kemarin ya, Furnicraft, dia pakai Furnicraft nih buat nyantainya gitu. Yoi. Sebelah sana kolam lelenya. Yoi, kita turun dulu ya. Waduh, ini salah lagi nyangkut. Yoi, ini paling the best of the best from the best. Sekarang kita coba. Saya penasaran, ini kan ada lantai 2-nya di atasnya. Masa ini bukan lift? Nah, ini bisa naik. Oh, yang tadi tuh ini listriknya lagi kurang baik gitu kayaknya. Tadi tuh lagi putus, ini lagi mati lampu kayaknya. Gak bisa naik. Wah, ini ada tempat biliar tuh kan di atas. Nah, sekarang kita bisa naik nih ke atasnya. Yoi, kita lihat di atas sini ada apa. Waduh, ada meja buat nge-youtube ini. Waduh, ini kayak dari Furnicraft juga ya. Wah, mantap. Waduh, ini ngeri banget ini lukisannya. Oke, sekarang kita coba lagi. Ini coba kita tes ya, menu nih. Menu kita belum mencet nih. Waduh, ternyata muncul menu ginian.
komplimen. Ini dia maksudnya muji. Apaan komplimen begitu? Muka Anda membuat orang lain menjadi jelek, maksudnya apa? Aduh, katanya cukup. Udah kayak gitu doang. Ini sebenarnya text to speech, teman-teman. Jadi ada teks yang muncul, dia berbicara gitu. Jadi ini apa, di hipnosis? Waduh. Waduh, beneran di hipnotis. Waduh. Waduh, ini apa yang terjadi nih? Kayak acara di TV nih. Ini hipnotis-hipnotis aja. Waduh, rumahnya aneh. Ini si hal nih. Coba kita, ini pokoknya macem-macem. Bisa, apa ini, telejoke coba. Apa, ngelucu-ngelucu. Oke. Apa coba button yang gak bisa di-unbutton? Belly button, pusher katanya. Paling aneh nih, bisa kita tulis dulu nih ya. Ini pasti dia ngomong nih ntar nih. Tulis makin lama makin-makin, yoi, tambah lagi. Nah, dua kali biar makin-makinnya jadi dua kali. Yoi. Apa coba kayak rapper ya? Makin lama makin-makin lagi gitu ya. Aduh, yang paling the best yang si hal nih. Coba kita cek lagi nih yang paling mana nih? Oh, ini belum nih. Tell weather. There's a total of 33 windows in this house. Oke, ada 33 jendela di rumah ini. Oke, suruh ngelihat jendela. Oh, katanya dia nggak punya waktu buat manusia yang ini. Waduh, hujan. Kok dia bisa nurunin hujan? Waduh, ini pawang hujan juga dia ternyata ya. Si hal ini. Waduh, oke lah, kayaknya sampai sini dulu teman-teman. Terima kasih banyak, jangan lupa untuk like, share, dan juga komen. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat Hari Kemerdekaan. Subsalten, bye.